Manado yang terjadi pada tadi malam, maka kami dari masyarakat umat Islam Poso menyatakan sikap dan ketegasan bahwa yang dilakukan itu adalah merupakan pelanggaran hukum dan harus ditindak hukum. Jika kalian bisa menulis tulisan seperti ini, penduduk di sekitar lokasi musola masjid 95% non-muslim, itu berarti Anda tidak berlaku toleransi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kalian juga bisa menulis KBSKB 8 menteri dan seterusnya, bukan berarti kalian berhak memborak-porandakan masjid-masjid kami. Dan jangan coba-coba mengulang itu. Kami minta kepada aparatur negara untuk segera bertindak, segera melakukan tindakan tegas. Jangan klarifikasi, jangan tebang pilih. Lakukan hukum, tangkap mereka dengan segala hukum yang ada. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragama di Sulawesi Utara dan perbuatan yang tidak bisa lagi dimaafkan dalam kehidupan negara yang melindungi kemerdekaan penduduknya untuk menjalankan agama dan kepercayaan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menindaklanjuti aspirasi umat Islam sebagai reaksi atas kejadian pengrusakan rumah ibadah kaum muslimin di perumahan Agape, Desa Tumaruntung, Kabupaten Minahasa Utara. Maka dengan ini kami menyatakan sikap dan menuntut, satu, mengutuk tindakan pengrusakan Masjid Al-Hidayah di perumahan Agape, Desa Tumaruntung, Kabupaten Minahasa Utara. Dua, mendesak kepada Kapolda Sulawesi Utara untuk segera mencari dan menangkap semua pelaku pengrusakan rumah ibadah kaum muslimin serta menangkap otak dan dalang serta aktor intelektual pelaku pengrusakan Masjid Al-Hidayah Desa Tumaruntung, Desa di Minahasa Utara untuk segera diproses secara hukum. Tiga, meminta dengan tegas FKUB Minahasa Utara untuk tidak menghalangi dan meminta pihak kepolisian menindak oknum ketua FKUB Minahasa Utara yang menghambat perizinan proses rekomendasi pendidikan rumah ibadah. Empat, Bupati Minahasa Utara dan pemerintah setempat harus bertanggung jawab telah melakukan pembiaran pengrusakan masjid. Lima, mendesak Kapolda Sulawesi Utara segera mencopot Kapolres Minahasa Utara melakukan pengrusakan rumah ibadah. Enam, memberi waktu 2x24 jam untuk menindaklanjuti penyelesaian atas sikap dan tuntutan kami di atas. Tujuh, meminta pemerintah dan kepolisian untuk menjamin keamanan dalam pembangunan dan pelaksanaan rumah ibadah di Masjid Al-Hidayah Perum Agape Minahasa Utara. Tertanda anggota DPD RI Insinyur Haji Jafar Al-Katiri MPDI, Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara Dr. Arus Haji Mulia Staha MPD, Basnas Sulawesi Utara Amir Takaraminan SOS, Muhammadiyah Sulawesi Utara, Syarikat Islam Sulawesi Utara, Presidium Kami Sulawesi Utara Dr. Taufik Pasiak, Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Utara Yudikarain SHI, Syarikat Islam Indonesia Sulawesi Utara Fakir Muhammad, Wahda Islamiyah Sulawesi Utara Muhammad Anna, Mahkamah Laul Anwar Sulawesi Utara Awaludin Bangke, B
BKPRI Sulawesi Utara, Pemuda Masjid Sulawesi Utara, Fahrudin Noh, Parmusi Sulawesi Utara, KBPII Sulawesi Utara, Ridwan Syabi, Pamusi Sulawesi Utara, Haji Husain Pedu, PHBI Sulawesi Utara, IPSMI Sulawesi Utara, Profesor Dr. Sangkir Tadidia, IPI Sulawesi Utara, Insinyur Haji Jafar Al-Takini, PHBI Sulawesi Utara, Haji Sahrul Poli SK. Kemudian ada tanda tangan dari LDK Sulut Syarifuddin Nawawi, Pakar Musa Sulawesi Utara, LPB HNU Sulawesi Utara Haji Lutfia Alwi, Pejuang Suling Haji Mapa Baginda, Barisan Solidaritas Muslim Hariska, KKSS Sulawesi Utara, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Sulawesi Utara, KKIG Sulawesi Utara Suwardi Hamzah, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo Sulawesi Utara Suwardi Hamzah sudah tertanda, Himpunan Ukhuwah Islamia Ilomata Manado Darwato Ilato, GES MI Sulawesi Utara, Biker Subuhan Manado Faisal Salim, Pemuda Muslim Manado KMBS Sulawesi Utara Fitri Shamsi, Tim Pengacara Muslim Sulawesi Utara Edi Rais, Garmas Sulawesi Utara